Hai guys, kali ini GoGirl itu lagi ada di Gelora Bung Karno. Nah, di Gelora Bung Karno ini fasilitas-fasilitasnya itu baru aja diperbarui, direnovasi, dan ada yang baru-baru juga. Karena tahun ini Indonesia itu jadi tuan rumah Asian Games 2018. Nah, kira-kira apa aja sih fasilitas-fasilitas yang baru di sini? Ikutin terus ya. Yuk! Guys, sekarang GoGirl udah ada di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, stadion ini tuh udah beda banget dari yang dulu. Sekarang tuh tampilannya itu lebih Indonesia banget, merah putih. Nah, katanya di stadion ini itu banyak perubahannya tuh banyak banget. Mulai dari fasilitas baru dan katanya pakai teknologi-teknologi yang canggih-canggih gitu deh. Nah, mau tahu kan apa aja? Ikutin yuk! Yang paling mencolok dari Stadion Gelora Bung Karno ini adalah bangku stadion yang udah dirubah warnanya jadi warna merah, putih, dan abu-abu. Susunan warna bangku ini melambangkan bendera Indonesia yang sedang berkibar loh. Stadion Gelora Bung Karno ini berkapasitas 77.193.000 kursi yang bisa dipesan secara online. Jadi kita nggak perlu rebutan karena udah bisa dipesan lebih dahulu. Nah terus kursinya ini sekarang jadi single flip seat ini. Nah, kalau misalnya mau duduk harus diturunin dulu, baru kita duduk. Nah, keuntungannya jadi kursi single flip ini karena space antara kursi ini dan kursi depannya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya untuk berdiri, kita mau berdiri atau mau loncat-loncat, lebih banyak space-nya. Selanjutnya ada ruang VVIP yang baru direnovasi. Ruang VVIP ini dilengkapi dengan fasilitas kursi permanen yang nyaman banget untuk didudukin. Selain itu, fasilitas di ruang VVIP yang lain adalah toiletnya yang bagus banget. Nah, yang mencuri perhatian dari toilet ini adalah teknologinya yang canggih. Nah, ini dia toilet otomatisnya, emang serba otomatis sih. Di sini kalau misalnya kita mau nyalain toiletnya, di sini ada tombol on off, kita pencet tombolnya, terus kalau misalnya mau naikin ini atau turunin, ya kita pencet tombol di sini. Dan flushnya juga otomatis loh. Di Stadion Gelora Bung Karno ini juga terdapat fasilitas musholah untuk beribadah. Terdapat 3 musholah, yang pertama di zona 1 lantai 1, yang kedua di zona 12 lantai 1, dan di lobi timur. Fasilitas umum yang ada di luar stadion diperbarui juga loh, seperti trek lari di ring road stadion yang udah diaspal bagus, dan tempat jalan santai yang udah dirapihin, serta ada taman di pinggir jalan menuju stadion yang bisa digunain untuk tempat foto-foto dan duduk santai. Selain Stadion Gelora Bung Karno yang direnovasi, juga ada beberapa gelanggang yang direnovasi loh, seperti Stadion Akuatik, lapangan tenis, lapangan hoki, dan lapangan sepak bola ABC. Nah, itu dia tadi fasilitas-fasilitas terbaru yang ada di Gelora Bung Karno. Semua fasilitas yang udah diperbarui udah memenuhi standar internasional loh guys.
Nah, kalau fasilitasnya udah lengkap dan bagus gini, jangan lupa untuk merawatnya juga ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa juga like video ini dan subscribe channel YouTube GoGirl TV. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!